Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wartono di channel Warto Ono. Oke, ini saya sedang mengikuti kegiatan GESS ya, yaitu Global Educational Supplies and Solution. Nah, ini acaranya di JCC Jakarta ya, Jakarta Convention Center. Ya, ini merupakan acara konvensi dan pameran di bidang pendidikan ya. Ya, mungkin kalian yang guru, kepala sekolah, pakar pendidik atau ya yang penting bergerak di bidang pendidikan lah, itu bisa datang ke sini ya. Ini acaranya 3 hari, yaitu tanggal 18 September 2019 sampai tanggal 20 September 2019. Jadi 3 hari mulai jam 9 sampai jam 5 sore setiap harinya ya. Nah, ini hari pertama ya pembukaannya. Di dalam cukup rame, sudah rame sekali. Ini saya sudah agak telat sebenarnya, datangnya jam 10 saya ini ya. Nah, tapi di dalam juga masih ramai untuk registrasinya. Oke, kita saksikan aja ya di dalamnya ada apa. Ayo kita masuk. Ya sudah registrasi online berarti langsung situ aja ya. Oke. Nah, ini yang sudah registrasi online ya. Saya sudah registrasi online. Tinggal konfirmasi. Oke, ini saya sudah dapat ya untuk kartu pendaftarannya. Ini saya daftar sebagai YouTuber ya. Dari channel Warto View, itu channel baru saya ya. Channel Warto View nanti akan saya khususkan untuk seputar pendidikan dan biologi ya, karena saya sebenarnya emang backgroundnya di bidang pendidikan biologi.
dan Bapak bisa pakai ini untuk travel around the world, literally travel around the world with Google Expedition, ya. Ini banyak ada apa? Gimana anak dengan alat bisa mengoptimalkan visionnya, bisa mengoptimalkan apa namanya talentnya? Pesannya itu sebenarnya gitu. Jangan sampai nanti dalam kasih gadget selesai, kasih gadget selesai. No, it's not it. Oke, di sini juga ada standnya dari Gesit ya. Gesit motor listrik kebanggaan Indonesia. Ya. Oke, jadi seperti itu ya keseruan dari GESS ini ya. Jadi emang di sini menampilkan banyak teknologi terbaru ya untuk dunia pendidikan ya. Mulai dari ada papan tulis digital, robotik, aplikasi dan macam-macam ya. Banyak sekali yang tentunya ini eranya untuk pengembangan pendidikan di Indonesia supaya lebih maju dan lebih memiliki daya saing dengan negara lain juga ya. Oke, bagi kalian seorang pendidik atau yang berkecimpung dunia pendidikan masih bisa datang ke sini ya, masih sampai tanggal 20 September. Jadi misalnya ada waktu, silahkan mampir ke sini, bisa lihat-lihat stand yang ada di sini. Ya, ini dapat sertifikat juga ya. Nah, ini namanya pakai nama belakang dari paspor saya ya. Ketiga nama.